بعدنا عن أهل النار. تعال يا عمر مختار، وقفنا تحت باب الجود، ويا وما يحصل لنا المقصود. فذا الحسنى وعقب الدار، تراها يا عمر محضار. معنا أمنا الزهراء وسيلهم من الكبرى، على أولادها نختار. ترى يا عمر مختار، وابو علوي وسيع الجاه، فقيم القوم لا ننسى. كذا السقاء يا مختار، كرام يا عمر مختار. اللهم صل وسلم وبارك عليه. درس أدرك لأن السر في ذكرك، وصح فأهل المدى والثار. كرامة يا عمر مختار، وعاد الفخر في عينك سلالة شور لقوب الذات، من أنجار النبي المختار. كرامة يا عمر مختار، شيخنا الأقاص يصفي القلب من أدناس، ويلحقنا مع الأقارب. كرام يا عمر مختار، شيخنا الحداد يوصلنا إلى الأجداد، ويجعلنا من الأخيار. كرامة يا عمر حلا في البشر من أهل فضل والأسرار، نجوم الأرض والأقمار. كرامة يا عمر مختار، صلوني وأوصلوني حبلي، صلوني وأوصله حبلي.
وأهل الدار كرامة يا عمر مقدور وصل الله مولانا على من نال بالهدى wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil adijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah majlis ta'lim yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna insyaallah asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi piddarain. Hari ini kita akan membicarakan tentang kitab Gunyah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini merupakan pesan hadiah daripada Habib Alwi. Habib Alwi ingin sekali, Habib Alwi di sebelah saya ini, Habib Alwi Al-Habsi ini, beliau Abah ini, ingin sekali kata beliau ini, dibacakan kitab Al-Gunyah. Nah, sekali-sekali mendengar kitab Al-Gunyah. Entah kenapa beliau keganangan lawan Gunyah ini, kenapa Bib? Pian jadi keganangan Gunyah ini. Gunyah dalam bahasa Arab artinya adalah kecukupan. Jadi
Syekh Abdul Qadir Jailani mengarang kitab ini Dunyah adalah untuk mencukupi hal-hal yang kurang dirasa kurang. Keilmuan-keilmuan tertentu yang kurang daripada ilmu-ilmu rabbaniyah, ketuhanan. Jadi beliau melengkapi itu. Hari ini saya akan mengisahkan tentang bacaan Nabi Khidir alaihissalam sebagai hadiah dari Habib Alwi. Anggap aja ini hadiah dari Habib Alwi ya. Utusan dari Nabi Khidir. Nah, ini kan ya di hadir. Akbarana dikabarkan daripada Ibnu Mubarak qala anba anal Hasan Ibnu Ahmad Ibnu Abdillah Al-Mukri. Qala akbarana Al-Husain dan seterusnya panjanglah. Qala hadasani Ibnu Jurai an ato an ibni Abbas radhiyallahu anhuma dari Ibnu Abbas. Abbas ini siapa? Hah? Abbas ini adalah ummi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau paman Nabi Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan Rasulullah SAW pernah bersabda yazma'ul barro wal bahri, berkumpullah langit dan daratan dan bahri. Bahri itu bahri itu lautan, jadi darat dan lautan, yakni Ilyas wal Khidir wal Khadar atau Khidiri. Khidir, Nabi Khidir menguasai lautan, Nabi Ilyas menguasai daratan. Dua orang nabi ini pernah datang kepada Nabi ingin menjadi umat beliau. Dalam hadis riwayat lain, dua nabi ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menerima sebagai umat beliau. Jadi Nabi Khidir dan Ilyas sudah menjadi umat Nabi Muhammad. Nanti di akhirat semua nabi itu menjadi umat Nabi Muhammad. Nanti itu pembahasannya. Wah, ini hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kula amin bi Makkah. Mereka berdua ini, Nabi Ilyas dan Nabi Khidir ini bertemu setiap tahun di Makkah. Nah, tiap tahun. Yakni disebut di dalam hadis juga dalam riwayat lain Yaumul Arafah, pada hari Arafah. Jadi kalau pian naik haji, wukuf di Arafah, di situ ada Nabi Khidir dan Nabi Ilyas datang bertemu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Balagana annahu yahlaku ahaduhuma ra'sa sahibihi payakulu ahaduha lil akor. Maka kedua-duanya bertemu, salah satunya berkata kepada satu yang lain, yang satunya berkata kepada yang lain, saling jawab berjawab. Saling jawab menjawab. Gak apa tuh saling jawab menjawab tuh? Paham ikhla? Berkatalah Nabi, salah satu Nabi kepada yang lain. Jadi Nabi Khidir berkata kepada Nabi Ilyas, kul bismillahi masya Allah la ya'ti bil khairi illallah. Katakanlah wahai Nabi Ilyas, ujar Nabi Khidir, bismillahi, dengan menyebut nama Allah, masya Allah, segala sesuatu kehendak Allah, la ya'ti bil khairi, tidak akan datang sesuatu kebajikan, illallah, kecuali hanya diberikan kebajikan itu oleh Allah. Kemudian Nabi yang satunya lagi siapa? Nabi Ilyas berkata kepada Nabi Khidir. Karena yang lu terangkan maknanya lah, kita kisahkan kisahnya dulu. Bismillahi masya Allah, dengan menyebut nama Allah, masya Allah, segala sesuatu kehendak Allah, la yasrifu su'a gairullah, atau la yasrifu su'a illallah. La yasrifu su'a, tidak ada yang mampu memalingkan keburukan itu, gairullah, kecuali hanya Allah. Wah, subhanallah. Berkata lagi Nabi, siapa? Nabi Khidir. Kul bismillahi masya Allah wa ma bikum min nikmatin paminallah. Dengan menyebut nama Allah, masya Allah, dengan kehendak Allah, segala sesuatu, wa ma bikum min nikmatin paminallah. Tidak ada nikmat itu kecuali semuanya datang dari Allah. Berkata lagi Nabi yang satu, Nabi Ilyas kepada Nabi Khidir, bismillahi masya Allah, bismillahi masya Allah, dengan menyebut nama Allah, masya Allah, segala sesuatu kehendak Allah, wala haula wala quwata illa billah, subhanallah. Nah, kalau pian mengamalkan dua ayat ini, itulah yang maksud Syekh Abdul Qadir Jailani dalam beberapa kitabnya, baik Fathur Rabbani, kitab Sirrul Asrar, kitab Futul Ghaib, sampai kepada kitab Dunyah. Suhud rahmat, suhud
rahmat-rahmat Allah semua yang ada diri semua ini, maka sadarlah diri kita ini tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang kita terima, apapun yang kita nikmati di dunia ini kecuali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada jutaan ribuan kejahatan yang akan datang tiap hari kepada kita, tapi kita tidak tahu. Allah lah yang memalingkan keburukan dan kejahatan itu pada diri kita setiap hari dan setiap waktunya. Setiap malam kita berebut ruh kita untuk meninggalkan jasadnya, tapi karena Allah menahan ruh kita sehingga ruh kita tidak kembali kepada asalnya, tidak kembali ke atau yang disebut dengan berpindah alam. Maka maha syukurlah, sehingga ketika kita bangun dari tidur kita, kita berkata Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah ba'da amatana, yang telah membangunkanku daripada kematianku. Maksudnya yang mungkin pada saat itu kematian pada diriku. Musibah yang terbesar pada diri manusia adalah direnggutnya nyawa oleh malaikat ketika kita tidur. Maka Allah menutup kita supaya itu tidak terjadi pada diri kita. Subhanallah. Bukankah ini kebajikan dari Allah? Bukankah ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Maka amalan johir setidak-tidaknya bisa diamalkan kalimat ini, bismillahirrahmanirrahim. Bisa diapa? Nanti dicatat ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'ti bil khairi illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah, atau ghairullah, illallah saja, sama saja, illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min nikmatin paminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Semuanya amalan tuh, tapi itu johir, perlu isinya yang tadi kita paturabani, kitab-kitab tadi sebelumnya. Lah, isinya mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.